pencongkelan mesin anjungan tunai mandiri terjadi lagi. Kali ini menimpa ATM Bank Pembangunan Daerah Bali di Pertokoan Mahagraha, Jalan Gatot Subroto Timur, Banjar Ketagraha, Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, pada Selasa 16 Maret 2021. Menurut sumber kepolisian, kejadian ini pertama kali diketahui oleh petugas kebersihan sekitar pukul 06.30 WITA. Saat itu, petugas kebersihan bernama Niketut Murtini hendak membersihkan ruangan ATM. Namun, ia terkejut melihat mesin ATM rusak seperti dicongkel. Hal itu lalu dilaporkannya kepada pihak BPD Bali yang kemudian diteruskan kepada polisi. Dari hasil olah TKP dan analisa rekaman CCTV di tempat tersebut, terlihat satu orang melakukan pencongkelan hingga membuat mesin ATM rusak. Pelaku menggunakan semacam besi atau linggis. Namun polisi masih melakukan pendalaman terkait ciri-ciri pelaku. Beruntung tidak ada uang yang berhasil diambil pelaku. Menurut seorang pedagang di sekitar TKP bernama Nurul, pertokoan ini memang rawan pencurian. Pasalnya, para pemilik warung yang berada di sebelah barat mesin ATM beberapa kali kehilangan barang dagangan, seperti minyak goreng. Tim Bali Express melaporkan.